Halo guys, saya ingin bagi tutorial cara bermain cacing Alaska atau bisa disebut juga mungkin Warm Zone. Anda bisa download aplikasinya di App Store atau Apple Store. Oke, next, ini adalah Anda, saya sebagai Anda Krisnanda 1. Ini ID Anda dan level Anda. Level saya sekarang baru berapa hari, baru 2 hari main, saya sudah mencapai level 12. Dan saya sudah memiliki uang 600 selama 2 hari, bisa mencapai 600. Oke, ini adalah profil saya. Skor terbaik saya selama ini adalah 400. Dan saya sudah membunuh cacing 103 dan game yang saya mainkan selama ini baru 87 kali dalam 3 hari guys. Dan ini total waktu bermain saya 1 hari 52, belum ada 3 hari, baru 2 harian guys. Oke, next. Dan ini adalah ada tombol pengaturan. Pengaturan ini adalah pengaturan. Oke, coba kita lihat. Dan di sini ada aktivasi musik. Kalau kalian ingin nyalakan musik atau suaranya, Anda bisa centang ini, atau untuk senyap Anda hapus centangnya. Dan ini untuk tema, kalian bisa milih temanya, tema yang kalian suka, coklat, ini atau hitam, atau balik lagi ke awalnya biru. Dan ini adalah makanannya, kalian bisa milih bentuk makanannya, punya keju, buah-buahan. Dan ini adalah monster. Dan ini cahaya. Oke guys, tapi saya lebih suka untuk milih buah-buahan karena lebih enak untuk dimainkan. Alright, oke, next kita langsung saja tarung. Oke, satu lagi. Ini adalah lemari cacing. Kalau kalian ingin beli cacing atau milih cacing, bisa pilih di sini. Tapi di sini kalian milih dengan sesuai level. Contoh, level saya baru 12 dan saya hanya bisa milih untuk cacing yang ini. Oke, kita lihat ya. Oke, inilah jenis-jenis cacingnya. Seperti ini, dan ini harganya 3.000 guys. Dan kalian bisa beli pada level 11, tapi karena uang saya di sini kurang, jadinya saya harus bermain terus agar bisa mencapai harga segini untuk membeli cacing yang ini. Oke, sama ini juga segini guys. Kalian bisa milih yang Anda sukai, jangan lupa kalian pilih juga sesuaikan dengan level ini di atas. Nah, kalau level ini cukup dengan level Anda, Anda tidak akan bisa memakai cacing tersebut.
Tapi kalau untuk membeli Anda bisa-bisa saja. Oke, next. Kita mainkan saja langsung tempur. Nah, di sini akan saya jelaskan dua hal sebelum kita bermain. Di sini ada immunity, artinya bebas, tidak terikat waktu. Nah, di sini dengan menggunakan waktu kalian hanya terbatas ya. Dengan waktu contoh 30 menit, seberapapun Anda bisa besarnya, sampai sanalah permainan berakhir. Dan skor Anda pun akan dikalikan 2. Jadinya di sinilah lebih bagusnya kalau kalian baru bermain pertama untuk menaikkan level Anda ke level yang lebih tinggi. Tapi kalau Anda yang suka yang ini adalah bebas, tapi di skor atau XP Anda ya hanya kali satu saja. Tapi kalau di sini yang bisa dapat XP kali 2. Oke, next kita coba dengan waktu. Nah, di sini waktunya kita adalah 6 menit ya guys. Dan ini adalah map. Untuk dimana kita bisa melihat garisnya, kita hanya bisa bermain sekali sesuai garis. Di pinggir berarti itu kita adalah yang warna hijau itu ya guys, dan yang warna putih itu adalah makanannya. Oke, okay. Okay, ini adalah sini kita bisa lihat di sini ada ramuan. Ramuan hijau itu artinya adalah untuk speed 2 kali lebih cepat dari biasanya, dan kalian tidak perlu percepatnya lagi. Oke, lalu ramuan yang kedua kita bisa lihat cara ini. Oke, ramuan yang tadi adalah untuk ini. Ini adalah sensor yang bisa kita lihat di dalam map. Sensor itu menunjukkan warna merah, itu artinya cacing-cacing yang ada di sekitaran sana. Kita bisa mencari musuh kita di sana, di area merah itu, dan di sanalah banyak cacing. Oke, next kita cari ramuan kedua, ketiga. Kemudian sebelum kita bermain, kita harus menghafalkan apa saja yang harus kita lakukan dan kenapa kita harus mencari ramuan itu dan itu koin. Dan ini ramuan kuning adalah untuk zoom. Ini ya guys, zoom itu adalah penglihatan jarak jauh, jadinya kita bisa melihat cacing di sekitar kita dengan jarak jauh, lebih jauh daripada biasanya. Karena itulah kita sangat penting untuk mencari ramuan-ramuan tersebut. Oke, sebentar saya akan cari magnet. Oke, alright, kita ada musuh kayaknya guys. Terus kita basmi dulu. Kita membasmi atau kita yang dibasmi? Jawabannya hanya itu saja ya guys. Oke, kita untuk perbesar, kita harus bisa membasmi lawan juga guys. Oh, sensor hijau percepat ya guys ya, jangan lupa ya guys untuk ramuan-ramuan tersebut. Oh, ternyata
malah kebalik, saya yang mati ya guys. Oke, sorry guys. Oke. Dari peta kita bisa lihat saya lagi ada di pojok kiri bawah ya guys. Kalau kita ingin mencari musuh atau makanannya banyak, nah ini kita tidak boleh menabrakkan diri ke garis merah itu ya guys ya. Kalau kita menabrakkan diri seperti ini, itu berarti kita akan mati. Oke. Nah itu guys, nah itulah garis pembatas dalam peta. Kita bisa melihatnya dengan mudah dari peta. Oke. Hijau adalah untuk mempercepat. Oke, ramuan kuning adalah untuk penglihatan jarak jauh, dan ramuan hijau adalah untuk menangkap makanan yang sekitar kita. Ramuan yang tadi itu dua warna adalah ramuan magnet, jadi kita bisa makan karena yang ada di depan dan samping-samping kita dengan cepat ya guys ya. Tidak perlu dengan makan satu arah saja. Biasanya kita bisa makan satu arah, dengan magnet kita bisa makan seperti ini guys. Ini adalah magnet. Fungsi magnet adalah makan yang ada di sini, sini, dan sini kita. Jadi kita bisa merangkup semua makanan dalam wajah ini. Tapi kalau tidak punya magnet ini, kita hanya bisa makan area depan lurus cacing kita ya guys ya. Oke. Wow, banyak musuh guys. Kalau ingin cepat besar, kita harus sabar aja guys ya main ini. Oke, nanti akan saya kasih tahu cara untuk membunuh lawan dengan sangat mudah seperti ini, salib. Kita harus mempercepatnya duluan, dan kepala cacing kita harus lebih unggul daripada kepala cacing lawan, agar kita bisa langsung cepat untuk memotong ke sebelah cacing musuh, agar cacing musuh pun menjadi tewas. Oke, sekarang saya sudah kayaknya sudah mencapai ranking 3 ya guys. Saya lihat sini Indra Krishna sudah 1, dan ranking saya sudah ranking 4 saat ini, dan waktu sekarang lagi 4 menit ya guys. Oke, sampai 4 menit ini nanti berapakah yang akan saya dapat. Dan kemana-mana guys, tetap saksikan di Pro Gamer. Oke. Oke, kita foto guys. Manakah dia akan bergerak? Kita tutup sekarang jalannya. Jangan dikasih dia keluar. Kita bunuh dengan pelan-pelan ya guys. Oke, akhirnya dia juga mati. Itulah caranya untuk membunuh lawan guys. Kalau kita semakin panjang, itu artinya kita semakin mudah untuk membunuh musuh-musuh guys. Tapi kecepatan cacing kita akan lebih berkurang kalau cacingnya terlalu besar. Nah itulah, kalau cacing kita semakin besar, kita harus hati-hati untuk bergeraknya, karena kita tidak boleh lalu sempit-sempitan untuk membunuh cacing ya guys. Kalau tidak, bisa kita sendiri yang akan tewas. Oke. Kita masih ranking 4 di sini guys. Oke, kita cari mangsa lain lagi bisa kita bunuh. Satu lagi.
Oke, coba kita cari yang level 1 sama level 4 ini ya guys. Kita harus bunuh untuk mencapai, agar kita bisa mencapai ranking lebih tinggi. Kalau masih cacing yang besar itu masih hidup, wow, kita sangat susah untuk mengejarnya guys ya, karena bisa kita lihat sendiri ini saya baru 100-an, ranking musuh sudah ranking 1 sudah 700, jadi kita harus bisa bunuh cacing tersebut guys. Oke. Oke. Ya seperti itu guys. Kita hanya berdiam diri di sini aja kita udah bisa membunuh cacingnya banyak ya guys. Ini ada mangsa 2. Kita jebak sekarang guys. Oke. Dapat bunuh cacing lagi guys, mana adakah dia? Oke, kita dapat lagi. Oke, saat ini kita sudah mencapai ranking 3 ya guys ya. Kita harus mempertahankan. Alright, waktu kita sudah habis guys. Seperti ini guys. Dalam waktu 6 menit saya hanya bisa mencapai ranking 3. Karena saya tidak tahu di mana letak cacing ranking 1 dan ranking 2, jadinya saya susah untuk membunuhnya guys ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, saya ingin mencapai juara 1 mungkin guys, tapi tidak, tapi bukan di turnamen ini karena kita menggunakan waktu di sini. Kita bisa pilih di infinity guys agar kita tidak terlalu, kalau ingin mencapai juara 1 ranking tertinggi kita bisa pilih di infinity karena di sini tidak ada waktu atau pembatasan waktu, kita bisa sesuka-sukanya dan hingga mencapai ranking yang paling tinggi. Oke, ya. Dan di sini tidak ada yang namanya waktu, hanya ada map dan target. Dan sini ringkas ranking ada dalam cacing-cacing. Oke. Mungkin sekian dari video ini. Dan mungkin besok kita akan bisa lanjutkan lagi di Pro Gamer Cacing Alaska. Oke, sekian dan terima kasih guys. Semoga sukses, dan kalau Anda ingin melihat video-video saya yang lainnya atau video update saya selanjutnya, Anda bisa subscribe video saya. Dan jangan lupa untuk like video saya. Dan di-share. Nah, jangan lupa untuk di-share ya guys ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sukses dan salam programmer.